Calon Legislatif DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Kota Jambi, Dr. Insinyur Hajah Haryatia MA, merupakan Srikandi Partai Demokrat, optimis menang pada Pileg 2024 mendatang dengan menargetkan suara sebanyak 15.000 suara. Untuk mewujudkan kemenangan pada Pileg 2024 mendatang, Hajah Haryatia melakukan sosialisasi mendatangi masyarakat dengan cara belusukan ke beberapa pasar yang ada di Kota Jambi. Mulai dari Pasar Talang Banjar, Telanai, Simpang Pule, hingga Pasar Kebun Kopi pada Kamis 28 Desember 2023. Belusukan ini juga sekaligus untuk menyerap aspirasi pedagang pasar menjelang Tahun Baru 2024. Selain berdialog dengan para pedagang, caleg nomor urut 2 tersebut mengajak warga untuk sekaligus memilih Presiden RI dengan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo-Gibran. Haryatia sempat menerima banyak keluhan dari pedagang yang omsetnya turun karena kenaikan beberapa bahan pokok jelang Tahun Baru 2024 ini. Turun langsung ke pasar tradisional. Haryatia menuturkan eksistensi para pedagang pasar tradisional juga sangat penting dalam menggeliatkan perekonomian daerah. Sehingga kebijakan pemerintah yang mendukung para pedagang pasar harus dikawal dan diwujudkan. Karena memang ujung tombak perekonomian dimulai dari pedagang kecil di pasar tradisional. Haryatia menuturkan dengan terjun ke lapangan dan bertatap muka langsung dengan rakyat, kita dapat ikut merasakan betapa besarnya peran pejuang ekonomi khususnya para pedagang. Hari ini kita berusukan ke pasar untuk kopi, namun setiap hari kita selalu berusukan di semua pasar-pasar tradisional. Setiap hari dari seluruh pasar di dalam kota Jambi. Udah kemana aja kak? Kita sudah ke pasar Simpang Pule, sudah ke pasar tradisional Talang Banjar, sudah ke pasar apa hari ini di pasar Kebun Kopi, kita juga sudah ke Capri Day di Telanai Pura. Ini sudah kita lakukan hari-hari kita. Memang sasaran kita itu adalah pedagang dan pembeli. Namun juga datang antusias pedagang, malah antusiasnya pembeli itu luar biasa sekali. Karena awalnya kita besaran yang memang pedagang, tapi pembeli betul-betul antusias. Saya tidak ada yang menolak, artinya semua saya temuin di beberapa pasar yang saya temuin memang luar biasa. Nomor dua apa, Prabowo Gibran itu diminatin luar biasa di Kota Jambi ini, peminat artinya pemilih nomor dua Prabowo Gibran luar biasa. Namun saya juga sebagai caleg DPRD Provinsi Jambi, saya juga mengkampanyekan diri saya juga. Jangan lupa nomor 2 Haryatia DPRD Provinsi Jambi. Selain belusukan serta sosialisasi, Hajah Haryatia turut membantu para pedagang dengan memborong beberapa dagangan untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Srikandi Demokrat yang merupakan orang Jambi ini telah berpengalaman dalam bersosialisasi. Ini terlihat dari beberapa pengalamannya bernegosiasi seperti menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sarolangun Jambi 2004 hingga 2016. Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya periode 2016 hingga 2022. Ketua Soksi tahun 2022. Ketua Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia atau ISMI Provinsi Jambi 2018 hingga sekarang. Ketua Perkopin Provinsi Jambi 2018 hingga sekarang. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Jambi tahun 2022 hingga sekarang. Ketua Perempuan Indonesia Maju PIM Provinsi Jambi tahun 2022 hingga sekarang. Saat ini Ketua Puja Kesuma Provinsi Jambi dan Ketua Rumah Gibran Provinsi Jambi. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.